Prihatin dengan kerusakan hutan di wilayahnya, sekelompok pemuda jalankan patroli hutan. Harapannya hutan mereka akan terus lestari. Kata Atuk, anak talang punya arti orang ladang. Hasil ladanglah yang menghidupi suku kami bertahun-tahun. Mulai dari nenek moyang, ya sampai sekarang nih. Sayang, sekarang mau berladang susah. Hutan keramat yang dilindungi adat untuk berladang orang-orang tua kinilah hilang. Padahal tahun 2010 awak masih bisa bermain jokawan di hutan sembari menemani Apak Karajo di ladang. Cepat kali perambahan hutan. Itu sebabnya, awak bersama kawan di 15 kampung rutin melakukan patroli. Langkah patroli kola direstui oleh datuk dan pemangku adat lain. Sebagai generasi muda anak talang, jadi kewajiban kami untuk jaga hutan adat. Supaya nanti, hak-hak adat tidak lagi ditindas. Kami menyisir hutan-hutan adat yang tersisa dan juga untuk mengetahui sejarah nenek mama. Dalam sebulan, ada 2-3 kali kami keluar masuk hutan adat. Banyak suka duka selama patroli. Kerusakan hutan semakin menjadi. Tidak jarang kami diremehkan bila mencoba mengusir perambah dari tanah adat. Padahal, ini tanah nenek mama awak. Orang luar boleh saja menyebut orang talang sebagai suku tertinggal atau suku yang jauh dari peradaban. Tapi itulah pilihan kami untuk hidup selaras dengan alam. Di tengah pedalamanlah kami hidup dengan warisan nenek mama dan akan terus mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak adat kami. Indonesia bagus! Indonesia Bagus episode Indragiri Hulu selengkapnya dapat disaksikan esok pukul 14:30 sore. Dan informasi tadi menutup Net 17, saya Taufik Effendi. Saya Liz Kalista. Terima kasih dan selamat sore.